Nama saya Azman bin Abdullah, berusia 42 tahun. Dan ini saya meniaga gerai kuitiau di Bandar Mahkota Ceras. Dan sebelum ni saya pernah memiliki 4 buah restoran di Kedah, Seri Iskandar Perak dan di Gombak. Tetapi lepas saya sakit, segalanya hilang dalam masa sekelip mata sebab saya tak boleh survive untuk teruskan perniagaan saya itu sebab saya lebihkan pada perubatan saya untuk hidup. Jadi saya tak ada stok, saya tak ada insurans semua. Jadi saya terpaksa kuat untuk bangun, untuk buat balik. Dan saya terpaksa mula balik daripada bawah, bermula daripada zero untuk berniaga semula. Dan saya rasa jika saya ada insurans, duit insurans tu saya boleh buat berniaga modal. Daripada saya nak berniaga ni, orang kata agak tough lah untuk saya cari balik. Okey, mungkin orang heran. Mana duit berniaga dulu apa semua? Ya, betul. Apa saja orang cakap ubat ni bagus, ubat ni baik. Sebab kita daripada sihat, tiba-tiba kita sakit. Kita nak sihat balik. Jadi kita akan spend duit pada kesihatan. Sebab apa? Jadi kesihatan bukannya benda yang mudah. Maknanya kesihatan kita terganggu, pencarian kewangan kita pun susah, ibadat kita pun susah. Semua jadi terbatas. Sakit tidak, dia tak ada tangguh. Tiba-tiba saya tengah tidur. Okey, saya masih ingat pada hari Jumaat. Lepas saya sembahyang Jumaat, saya balik rehat seketika sebab petang saya akan pergi berniaga. Saya kena berniaga sampai malam. Jadi kuasa Allah, kita tak tahu benda nak berlaku bila-bila masa saja. Saya bangun daripada tidur, saya terus jatuh. Saya rasa pening apa semua. Saya rasa macam migraine. Saya fikir migraine, benda yang kecil. Rupanya itu adalah darah dah naik. Rupanya itu adalah strok dan saraf otak bocor sebab darah terlalu tinggi. Jadi dan sebelum tu saya tak ada darah tinggi, penyakit. Saya tak ada penyakit darah tinggi ke kencing manis ke apa ke. Tapi itu adalah kuasa ilahi yang kita tak ada ni. Jadi benda tu berlaku sekelip mata. Dan dalam masa yang sama, insurans saya tak ada. Jadi saya memang tak ada arah. Jadi saya terpaksa gunakan duit simpanan saya apa semua untuk ubat si hospital apa semua. Hospital saja saya bayar RM1,000 lebih walaupun ni sebab ubat apa si MRI. MRI pun harga semua orang sedia maklum, MRI mahal. Jadi itulah, fikirlah bertindak sebelum terkena lah. Masa kedai saya maju, ketika itu orang kata saya terlupa yang bagi saya ingat saving yang saya ada tu cukup. Jadi saya tak fikir bahawa insurans ibarat macam lantaklah insurans, aku ada duit. Tapi sebenarnya silap, insurans tu penting. Sebab duit kita apa pun, kita akan meneruskan kehidupan, pembayaran hutang, kereta ke apa ke, semua tu kita kena bayar. Jadi hutang-hutang tetap kena bayar. Jadi insurans sebenarnya adalah penyelamat. Itu apa yang saya kaji dan saya ni lah yang saya rasa memang menyesal.